Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ketika melihat keindahan alam semesta, lautnya, pantainya, gunung-gunungnya, hutannya, sungainya, bahkan jalanan, ingat itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa. Dan semua keajaiban dan keindahan alam semesta merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita sebagai muslim, sebagai mukmin, apalagi ahlus sunnah wal jamaah, dimanapun kita berada, kapanpun itu, terlebih ketika kita melihat keindahan alam semesta, subhanallah, kita harus terus mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berdiri atau duduk ataupun berbaring, dan mereka selalu tafakkur, merenungi dan mengambil pelajaran dari adanya penciptaan langit dan bumi, alam semesta ini. Subhanallah. Maka kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, semakin banyak kita melihat keindahan alam semesta, kita harus semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir dengan hati keimanan kita, perbanyak zikir dengan lisan ucapan kita, perbanyak zikir dengan amal-amal perbuatan kita. Dengan lisan diantaranya perbanyak zikir-zikir secara umum, kita mengingat Allah dengan ucapan tahmid, takbir, tahlil, termasuk juga dengan istighfar. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar jika kita perbanyak, maka akan menjadi sebab terbukanya banyak pintu-pintu kebaikan. Kemudian teman-teman rahimani wa rahimakumullah, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an, tidak hanya kita mengambil pelajaran dari keindahan alam semesta yang kemudian memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga cinta, harap dan takut kepadanya. Namun ketika kita berada di satu tempat, ketika kita safar, ketika kita mukim, dimanapun kita berada, perhatikan lingkungan dan siapa yang menjadi teman-teman kita. Usahakanlah diri kita berada di lingkungan yang baik, berada bersama teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu, sahabat itu akan menarik. Kemana ia berjalan, ke sana kita akan mengikuti. Maka duduklah dan berkumpullah dengan teman-teman yang saleh, karena mereka akan menarik kita kepada kesalehan-kesalehan untuk semakin taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak berkumpul dengan teman-teman yang menyemangati kita untuk semakin mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Karena kemuliaan hidup dan kebahagiaan hidup dunia bahkan akhirat akan kita dapatkan jika kita betul-betul menjalankan tauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, dan juga dengan betul-betul menjalankan segala sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman yang baik itu seperti penjual parfum dan teman yang buruk itu seperti tukang pandai besi. Siapa yang menjadi teman kita, dia yang akan mempengaruhi kita. Dan sejatinya seorang mukmin, seorang muslim harus pandai mewarnai sekitarnya. Jangan dia yang diwarnai. Kita harus mewarnai orang-orang dengan kebenaran dan kebaikan, dan jangan sampai kita terwarnai dengan kesalahan dan keburukan. Maka ketika teman-teman berada di tempat studi, di tempat belajar, di kampus, di sekolah, di ma'had, di pesantren, ketika berada di tempat bekerja, di kantor, di tempat dagang, di toko, termasuk ketika mencari suasana indahnya alam semesta, touring, motor-motoran, berwisata, piknik, rihlah, atau apapun namanya, jangan lupakan untuk terus berada bersama orang-orang yang saleh. Karena orang-orang yang saleh
tidak hanya bermanfaat untuk kita di dunia, yang terus mengingatkan dan mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan dan juga ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kelak di akhirat mereka akan menjadi salah satu pihak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada kita sebagai temannya. Ingat teman-teman rahimakumullah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dan teruslah bersabar untuk ada bersama dengan teman-teman yang saleh. Semoga Allah kumpulkan kita di Jannah Firdaus, dimudahkan berjumpa dengan Rasulullah bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.